Setelah hampir sebulan diresmikan menjadi kampung tertib berlalu lintas oleh Kapolresta Barelang, kini warga RW 11 Perumahan Tiban Mas, Sukupang, Kota Batam tampak sudah mulai membudidayakan tertib berkendara dan membenahi lingkungannya. Sebagai kampung tertib berlalu lintas yang pertama di Batam, warga Perumahan Tiban Mas merasa berkewajiban untuk menjadi contoh dan teladan bagi para warga Batam lainnya. Tampak di sepanjang jalan lokasi perumahan terpasang rambu-rambu berlalu lintas. Sedangkan untuk kendaraan yang keluar masuk perumahan, petugas pengamanan perumahan selalu memantau dan memberikan saran untuk melengkapi alat pengamanan berkendara dan kelengkapan surat-surat kendaraannya. Suwanto, Ketua RW Perumahan Tiban Mas, mengatakan perumahan ini dipilih menjadi kampung tertib berlalu lintas karena berlokasi di tepi jalan raya sepanjang kawasan Tiban yang memang merupakan daerah rawan kecelakaan lalu lintas. Namun karena tempat tinggalnya sudah menjadi ikon tertib berlalu lintas, maka warga diharapkan memiliki kesadaran untuk berkendara dengan baik. Kedepannya para warga Perumahan Tiban Mas berencana akan membentuk satgas untuk memantau warga atau tamu yang ditemukan tidak mematuhi tertib berlalu lintas. Selain itu akan dibuat taman berlalu lintas sebagai bentuk sosialisasi kepada warga. Mereka juga berharap agar pihak kepolisian bisa membuat jadwal pelayanan SIM keliling, perpustakaan, dan edukasi tentang kesadaran tertib berlalu lintas. Kami secara tidak langsung akan menjadi contoh atau panutan yang mana bisa lebih tertib lagi di jalan raya. Terutama di sini yang saya terapkan untuk kendaraan yang tidak menggunakan helm ya, itu kita anjurkan mereka untuk menggunakan helm, dan juga yang melawan arus itu pelan-pelan kita akan terapkan, dan yakin saya percaya bisa kita terapkan. Kita fungsikan security, dan bahkan saya sudah diskusikan dengan perangkat RW yang ada. Mungkin nanti kita akan bentuk satgas, Pak. Satgas yang mana bisa nanti lebih intens lagi dengan pihak kepolisian. Mungkin dari pihak kepolisian ada program-program yang perlu disosialisasikan ke warga. Kita langsung bisa terjun di sana. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam Tribrata.